Bukan modus atau gimana <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi lur. Sekarang saya ada di rumahnya Jurakan Bakso, Jurakan Pentol Bapak Kastomo ini lor Nah ini Kebetulan ini gerobaknya ada tiga yang kosong lor uh, Barangkali rekan-rekan Butuh pekerjaan serius Kerja serius santai. Nah. nah ini karyawannya ini Salah satu karyawannya ini Mbak Siapa? Mbak Ayu Wulandari. Mbak Ayu Wulandari jualan kilap kental keliling juga. Di sebelah sana Mas Asep ini, Yang biasa jualan di kampus Ya di lagi nuangin gorengan. Mau siap berangkat ini kayaknya. Nah ini, nih Pak customer ini. Bercita burung juga nih guys. Mantap. Mbaknya ini belum siap-siap ini, Mbak Berangkat jam berapa ini, Mbak? Jam 11. Oh, jam 11, guys. Jadi Enggak kayak masa Asep ini ya, jam segini harus berangkat duluan ini. Nah. Ini Mbak Witja ini jualan di mana, Mbak? Kampung Jajaran aja. Keliling kampung. Nah, keliling kampung, guys. Ini asli Wonogiri ya, Mbak ya. Nah, buat warga Wonogiri ini. Monggo, ini Mas Asep ini orang mana ini? Enggak tahu ini. Ah, orang Bandung ya. Asep So. Asep Maulana. Asep Maulana, guys. asal ya, ah. dari Bandung. asal Bandung, Jawa Barat, guys. Peranakan Jawa Barat, Jawa Tengah kali ya. Tapi ah. <laughs> tahu mainan Jawa Barat, nah, guys. Cari jodoh ah. teman dah Mas Asep. Ya. Oh, keren guys, cari jodoh ternyata kita doain ya dapat jodoh segera ini padahal di depan kampus sana banyak cewek-cewek bening-bening loh guys Nggak ada yang nyantol ya Belum. <laughs> nih, Pak, ini Pak Plastoma nih aktivitas pagi setelah uh, repot di dapur sekarang asik kasih ya, makanan burung. burung burung apa ini besar sekali Pak murai Kastomo batu, murai batu. Nah, ini burung kecil ini, ini apa ini? konin. Konin, kolibri ninja. Kolibri ninja. Oh, ada burung laper juga. Oh, pencinta burung. Ini nggak kelihatan burung percinya ini kemana ini? Percinya kemana ini Pak kastel Sudah laku. Sudah laku, alhamdulillah guys, laku guys. Mulai <laughs> batu guys, mahal ini guys sudah sering ikut lomba dah pak? ini masih lepas trotol oh masih lepas trotol masih ah, di lu langsung ya eh, datang makan guys luar biasa burungnya guys lulut deh sama pak Gaston mantap ini teman-teman beneran ini serius ya barangkali kamu yang lagi butuh kerjaan ya kerjaan serius Enggak main-main maksudnya. Nah rombongnya, baru -baru. nah, rombongnya ada dua, tiga yang kosong ya. ya. Baru -baru. Itu buat bakso bisa, buat pentol cilok bisa. Nah, itu ada rombong bakso juga ada. Ini kamu tinggal pilih ya. Nah, baik yang Surabaya atau luar kota, eh, nanti bisa hubungin kolom komentar ya. Nanti saya kasih nomornya. Barangkali kamu serius cari kerjaan jualan di kota Surabaya ini syaratnya KTP KK, KTP KK ditunjukin ya, tunjukin ke Pak Kasto ini benar-benar serius ya. Ini mengenai tidur gimana Pak Kasto? Tidur selama ini orang-orang ini di tempatnya sendiri. sendiri Oh di sana sendiri, sendiri, ngekos ya? Ya. Oh, ngekos bu bisa ngekos sekitar sini dicarikan tempat. Ada kok tempat kos-kosan di sekitar sini tetap semangat kawan ya kita berbagi informasi ya, zaman macam seperti ini kan banyak yang lagi eh, nganggur, lagi butuh kerjaan, dari kerja susah ini kebetulan Pak Kasto ini lagi buka lawan kerjaan buat jualan bakso atau cilok atau pentol, tinggal pilih ya Pak Kasto ya mau pilih mau pilih pentol atau bakso. Groboknya ada dua, nah yang keliling itu ada Modalnya, kalau mau rombong juga ada ya Pak Kasto ya Nah Mantap Lokasi jalan mana nih Pak Kasto? Jujuran Baru 3 Jujuran Baru 3 nomor? 26 26 ya Nih Alamatnya di pagar kuning ya Jujuran Baru 3 nomor 26 Kita keluar ya Nah nih Jujuran Baru 3 nomor 26 ya Nah, ini pohon mangga, ada gerobak bakso, uh, jamu juga ini langsung ke sini ya. Nanti nomornya bisa saya kasih tahu di kolom deskripsi ya, teman-teman. Wah, ini waktunya mau panen ini mangganya ini. Siap-siap ini. Panen banyak ini. <laughs> Oke, okay, teman-teman. Ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Lawangan pekerjaan. Uh, Pak Kasto jual pentol atau kilo atau bakso tinggal pilih ya intinya serius syaratnya KTP KK ya serius kerja enggak apa hari satu hari kerja satu hari enggak kerja ya enggak bisa ya Pak Kasto ya serius kerja pokoknya enak lah sama Pak Kasto tinggal ngobrol-ngobrol santai maunya gimana enaknya gimana sampaikan unek-uneknya nanti kerja juga enak Pokoknya luwes Oke okay, teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan uh, Kurang lebihnya Saya mengaturkan, mohon maaf Bila mana ada tutur kata yang salah Yang kurang berkenan, atau yang gimana-gimana Saya niat saya berbagi info Kepada teman-teman uh, Lawan kerjaan ya Oke, okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masuk masuk Pak Eko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 guys Luar biasa Ini, ini kita lihat ya Seperti ini teman-teman gerobaknya nih Ya kalau kamu mau jualan cilok Atau pentol seperti ini Ini mau sasek mau perangkat Nah Gerobaknya seperti ini Ada rodanya 2 ya. Nah pentolnya ada di dalam isome Tahu pentol sama gorengan, nah ini, nah sarapan sudah disiapin. Sama Pak Kasto, tinggal pilih. Pokoknya luas lah, saling mengerti, menjaga satu sama lain, mantap.